Tersangka Irfan Nur Alam, anak Bupati Bersama Majalengka, beberapa hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polres Majalengka atas dugaan kasus penembakan terhadap seorang pengusaha konstruksi. Penetapan Irfan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan ini membuat Bupati Majalengka angkat bicara menanggapi kasus yang menimpa anaknya itu yang juga merupakan Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Majalengka. Bupati Majalengka bersama keluarga, khususnya Irfan, akan berupaya kooperatif dengan mentaati dan menghargai segala proses aturan hukum yang tengah berjalan. Bupati Majalengka juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Majalengka. Bupati Majalengka menganggap kasus yang menimpa anaknya itu sebagai ujian bagi keluarganya dan pelajaran bagi semuanya. Menurutnya, sebagai warga negara harus taat dan menghormati hukum, sekaligus meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas informasi yang beredar yang menimpa anaknya. Pertama, saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Majalengka, yang dalam beberapa hari ini tersuguhkan dengan berita-berita yang kurang nyaman atau tidak mengenakan. Ya, kemudian dengan kejadian yang menimpa dari peristiwa kemarin yang kebetulan adalah Irfan Nur Alam, betul itu anak saya. Siapa yang menginginkan kejadian itu? Tidak ada segera orang tua yang menghendaki, yang merencanakan untuk melakukan itu. Ya, namun demikian sebagai orang tua, Irfan Nur Alam adalah anak kandung saya, darah daging saya, begitu. Nah, dengan demikian, ya, apa yang terjadi ini saya anggap sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, yang di luar dugaan saya. Mengenai persoalan yang dihadapi oleh anak saya, sebagai warga negara yang taat dan harus taat, saya serahkan kepada pihak kepolisian. Saya menghargai, saya menghormati, tidak mungkinlah saya intervensi. Saya tidak punya kekuatan untuk mengintervensi perkara itu, karena itu salah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ed Waruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Dan yang utamanya, menyikapi hal yang terjadi seperti ini.